Shalom. Di dalam kitab 2 Timotius 4 ayat yang kelima, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Kata kunci memahami teks hari ini adalah kuasailah dirimu. Kemampuan menguasai diri akan melahirkan tindakan sabar untuk menderita, memberitakan Injil, serta sanggup menunaikan tugas pelayanan. Rasul Paulus menasihati Timotius untuk menguasai diri di dalam segala hal. Artinya, menjaga diri dengan sungguh-sungguh dari pesona nilai-nilai dunia yang dapat menyesatkan kita dari kebenaran firman Tuhan. Menguasai diri tercakup dalam hal keinginan duniawi dan emosi. Penguasaan diri akan membentuk kita menjadi pribadi yang lebih dewasa, di mana kita tidak akan mudah terbawa arus keduniawian. Tuhan Yesus memberkati.